Mbak Nafa. Ya. Siapa namanya? Eh! Kenapa lu yang ngendel? Awas! Awas! Kok yang mau rubuh? Iya, iya, iya. Mbak Nafa. Ingat kan? Iya. Yang tadi kita ngomong di sana? Iya. Janji. Janji. Oke. Apaan, Win? Apaan, Win? Lucu apa jorok nih? Jorok juga apa, Win? Iya, iya, iya. Jujur ya? Iya. Gue juga gak tahu. Lu gimana sih? Iya, iya, iya. Enggak, Mbak Nafa, pokoknya di sini. Setengah lucu sih. Iya. Tapi nyoba doang. Oke, oke. Why, why, why? Kenapa? 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 Orang Arab, kenapa? Ini Mbak Nafa ini, dia ini tersangka. Ya. Jadi kita harus amanin. Oh gitu? Lagi ya. Aja nih, penjara lah paling aman. Ih, ya ini kelihatan lah kalau orang pertama di sini. Hah, ikut saya. Gimana? Ke UKS. UKS? Jangan, jangan. UKS. Jangan, jangan, jangan. Enak aja lu. Gambreng yuk. Ya. Apa yang mau ngumpetin? Iya. Sama saya aja ngumpetnya, saya masukin gimana? Kapsul mau gak? Kayak serbuk. Jangan sampai dibawa sama detektif namanya Soleh. Oh, ini detektif namanya bukan kasus. Ya. Bentar, namanya detektif namanya Soleh. Soleh. Itu yang tadi ngejar-ngejar kan? Itu. Nah, makanya itu namanya detektifnya Soleh, tapi mukanya enggak soleh-soleh amat. Oh, gitu. Iya. Ini dari kantor pusat gitu. Dari kantor pusat kayaknya kenal banget sama Kombes. Oh. Komandan juga kayaknya jiper. Oh. Hah, komandan jiper? Emang komandan kita kan enggak tegas. Iya. Bukan jiper itu mah. Iya, namanya juga Kocem, komandan cemen. Tapi kan kita juga harus kan bisa aja komen ya. Bisa aja komen. Dulu takutnya kelihatan yang lain entar petugas. Tadi kan janji. Iya, iya. Aku mau ngamanin kamu, tenang aja. Kamu juga harus tahu dong, aku tadi dikejar-kejar. Ya ngumpet-ngumpet. Iya, ngumpet. Ayo cepet. Sini. Tuh, tuh, tuh. Ngumpet. Tutupin pakai badan. Tutupin pakai badan. Tuh agak pat manem jopanan lo, tuh agak pat manem jopanan lo, tuh agak pat manem jopanan lo. Pak Wendy. Ini tadi teman aku dong sing aku kenapa sih? Kenapa? Sur. Kenapa? Ada Susana, Sur. Suketi. Wendy. Bang Dorman tenang aja. Wendy. Iya. Ambil aja kembaliannya buat anak. Saya ini mau nemuin dia sama tadi orang yang tadi Pak Wendy bawa. Hah? Cewek. Enggak ada. Enggak ada. Kok dia pakai lencana sih, Ben? Ya sama dia detektif juga. Oh, ini detektif yang lu bilang? Iya. Oh. Shh, ini titipan. Oh? Titipan ilahi. Woi. Ini titipannya Pak Komandan, jadi jangan pada macem-macem dah. Anak baru. Mm-mm. Mana enggak ada harganya di belakang? Di belakangnya enggak ada, tapi di sini ada asuransinya. Baru banget masih ya. Baru. Udah banget ini detektif. Demen makan gorengan ya? Kenapa? Bibirnya berminyak banget. Biar lembab. Nora nih, Nora. Itu biar Pak Wendy udah deh, jangan bohong sama saya deh. Tadi kan Pak Wendy kesini masuk sama cewek. Enggak ada. Tanyain saja. Jangan bohong. Enggak ada. Tadi saya lihat cewek yang pakai baju kemeja terus ada outernya juga. Enggak ada. Rambutnya panjang. Enggak ada. Badannya agak gempeh. Wah. Badannya agak apa? Gempeh. Pak ini Pak, ini dia titipan aku mana, kalian jangan bercanda loh. Dia nyari yang tadi dibawa sama Pak Wendy cewek. Kalaupun ada cewek itu di sini, itu kan tugasnya kita. Iya. Itu tanggungannya kita. Bukan tugas kamu. Deng 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 dia memang jawa. Hah, kok tuh masuk-masuk lagi? Gapal, Rika. Gapal. Lirika gapal. Sampai pas dia memang kuat doang, lirik abis itu gapal. Perasaan gak di sini doang ya? Di mana-mana dia gak pernah. Emang susah, yuk. Emang susah. Ini jangan bohong ya. Kayak? Gak ada. Jangan ditutup-tutupin deh. Ini berantakan nih, mesti ketik. Care. Itu ada apa? Itu ada apa di belakang meja? Itu ada apa di belakang meja? Ada kursi. Prince. And then what you see, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did,
As long as you love me, never time will let it in down. Captain, in your hand, gaining captain. Ya Allah, wakbar. Ada boy band Allah wakbar yang tenang. Ah, malu udah 40 tahun. Dari kalau gue kadang-kadang kalau lagi bikin iya gue malu, tapi gue inget Aiko masih kecil. Itu pala siapa? Tuh? Itu pala Wija. Pala Wija. Pala Wija. Ini kan yang Bapak cari kan? Ini tadi kucing itu. Ini kan yang tadi kamu cari kan? Bener-bener. Pasti mau dibawa sama dia. Emang kamu mau bawa dia? Iya, itu dia emang tugas saya. Gak bisa. Titipan. Udah dititipin sama Wendy, kasusnya hanya kita yang boleh menyelesaikan. Betul. Ya, bukan kamu. Deng 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 dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling kuat. Dia memang jago. Hah, jago. Malu. Gak bisa. Ini teman saya yang nangkep, jadi itu urusan kantor di sini. Kamu lebih baik kembali ke kantor. Kembali ke kantor. Eh, Pak, jangan begitu. Ini titipannya Pak Komandan juga. Jadi emang mau nangkep itu. Lah kan ini di wilayah kantor. Sebentar, kita tanya. Mbak, mau tetap di sini atau mau ikut sama Prince? Betul. Kalian mau aku tetap di sini atau ikut mereka? Di sini, di sini dong. Iya, Bang. Wah, emang bisa lo ya. Bisa lo ya. Gua ya, iyalah. Sama dia. Ya, iyalah. Jadi gimana, Kayu? Ya, aku gak... Kan aku udah baik. Iya. Susana nempel aja. Eh, kalau udah ada buku sejarah, ngapain nyari kertas folio? Iya. Seperti kata pepatah, air tanda tak dalam. Iya. Iya. Air ber. Sebentar ya, Pri. Mau Wendy, urung biarin aja sih orang mau dibawa juga orang dia temennya. Nah, kok lu ngatur-ngatur polisi sih? Nah, habis dia kan minta tolong sama saya, Pak. Dia yang benar, dia udah jelas-jelas polisi lainnya siapa. Wendy yang nangkap. Jadi itu urusannya Wendy sama kantor sini. Ayo temennya siapa sih? Saya sama Komandan Andre datang, tiba-tiba dia sama Pak Soleh itu udah ada di ruangan. Mm-mm. Jangan berarti kamu dekat sama Kombes ya bisa ngambil-ngambil kasus. Deng Jawab. Saya yakin itu. Jawab. Bapak tadi ngeluarin foto apa itu? Komandan. Komandan. Sumpah. Loh, anak lihat. Arah, parah. Mana dia? Komandan. Astaga. Saya nggak nyangka, Komandan nih. Coba lihat, Komandan. Itu bukan truk. Wah, yang itu saya belum punya, minta dong.